Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menerima penghargaan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas kepedulian dan jasa pemerintah Kota Jambi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Jambi. Sabtu 5 Oktober malam, bertepatan dengan Car Free Night, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menghadiri acara pentas harmoni Tanah Pilih yang digelar di Simpang Tugu Keris Kota Jambi. Pada acara tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasya menerima penghargaan dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atas kepedulian dan jasa pemerintah Kota Jambi dalam penataan pedagang kaki lima, serta inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan perekonomian para pedagang kaki lima. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Ali Mahsun Atmo. Acara tersebut juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkot Jambi, dan APKLI Provinsi Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengucapkan terima kasih kepada APKLI yang telah memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Jambi. Fasya mengatakan, dalam menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima di Kota Jambi, pihaknya melakukan penataan dan penertiban. Kedepan, pemerintah Kota Jambi akan berusaha lebih baik lagi dalam berinovasi, melakukan penataan dan penertiban pedagang kaki lima. Menata pedagang-pedagang kreatif lapangan. Jadi kami sebut PKL itu pedagang kreatif lapangan, ya. Kalau kaki lima terlalu tidak enak, jadi pedagang kreatif lapangan. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya ada dua hal yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah PKL. Yang pertama adalah penataan, yang kedua adalah penertiban. Yang dimaksud dengan penataan adalah bagaimana pedagang-pedagang tersebut yang memang kami melihat, kami mengamati, kami mempelajari bahwa ini adalah betul-betul pedagang yang membutuhkan tempat. Maka pedagang-pedagang tersebut kami tata. Kami carikan tempat, kami buatkan kelompok komunitas, apakah koperasi dan lain sebagainya. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.